Pasca tewasnya tiga orang anggota KKB di Sugapa pada tanggal 15 Februari 2021, beberapa kelompok KKB menghilang. Mengetahui fakta bahwa saat ini TNI Polri tidak lagi ragu untuk bertindak bahkan terkesan ekstra tegas, jali KKB Ciut. Mereka memilih untuk menghindar dan bersembunyi di tengah hutan yang lebat. Belakangan ini mereka bersembunyi di rumah-rumah penduduk, namun kali ini mereka tidak berani. Selain karena masyarakat sudah meninggalkan rumahnya, mereka juga sadar, jika mereka sampai ditemukan anggota TNI Polri, itu sama artinya, mereka tewas. Ketegasan dalam penindakan yang diterapkan TNI Polri saat ini bisa dimaklumi, mengingat tiga anggota TNI gugur dalam sepekan akibat ditembak KKB dengan cara curi-curi tembak. TNI tidak mau kecolongan lagi dan tidak mau menunggu waktu. Jika bertemu dengan KKB atau simpatisannya, mereka akan menindak dengan cara tegas, terarah dan terukur. Sampai hari ini, pasukan gabungan TNI Polri, yang terdiri dari beberapa tim atau satgas terus melakukan pengejaran. Pengawasan di tempat-tempat kegiatan masyarakat umum diperketat. Setiap tim satgas sudah dilengkapi perangkat drone pengintai dan peralatan digital pemindai citra satelit. Bahkan drone yang dilengkapi kamera inframerah serta alat deteksi suhu juga sudah diterbangkan pada malam hari untuk mencari lokasi persembunyian KKB. Kita ketahui, setelah sumber-sumber pasokan dana KKB berkurang, dukungan logistik sulit serta pergerakan tidak lagi leluasa, KKB kelihatannya sudah frustasi dan kebingungan. Aksi-aksi yang mereka lakukan sudah menjadi aksi teror. Fasilitas umum, masyarakat sipil sudah masuk dalam sasaran mereka. Berbagai aksi yang dilakukan KKB bukan lagi hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi organisasinya, tetapi sudah menjadi trik untuk membangun dan menaikkan daya tawar kepada pihak-pihak yang mereka anggap sebagai sumber pasokan dana. Tindakan tegas sudah saatnya dilakukan, agar keamanan di Papua terutama daerah rawan gangguan KKB segera dapat terwujud. Agar masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana biasa dengan aman, tanpa merasa was-was.